Pemerintah akhirnya menyetujui organisasi kemasyarakatan atau ormas berbasis keagamaan untuk mendapatkan dan mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ide awal pemberian izin usaha pertambangan ini, menurut Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ormas keagamaan terhadap bangsa dan negara sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Di samping itu, Bahlil juga menyebut Presiden Joko Widodo tidak ingin konsesi tambang hanya dikuasai oleh perusahaan dan investor besar saja. Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dan khususnya kepada organisasi keagamaan baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk daripada gereja Protestan, induk daripada gereja Katolik, Buddha, Hindu. Dalam pandangan kami dan atas arahan Bapak Presiden, kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah. Bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya mereka. Kemudian agresi militer pada tahun 48 ketika kita diserang kembali oleh Belanda, yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama. Dalam belait baru yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu ini menyebutkan pasal 83 ayat A berbunyi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Selain itu, jika diberikan izin kelak, WIUPK yang diberikan tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin menteri, dan penawaran atas WIUPK ini berlaku 5 tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku. Namun, tidak sedikit pihak yang pro dan kontra terhadap aturan baru ini. Mereka yang kontra menyebut keputusan ini rawan benturan dan juga rawan penyalahgunaan kepentingan. Pasalnya, selama ini organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan tidak punya keahlian khusus dalam mengelola izin-izin pertambangan. Wakil rakyat yang duduk di DPR pun turut mempertanyakan kebijakan dari pemerintah terkait pelimpahan izin usaha pertambangan ini. Dalam RDP antara DPR RI dengan Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan Dedi Sitorus mempertanyakan kepada Bahlil mengapa hanya ormas keagamaan yang mendapat izin mengelola pertambangan, sementara ormas yang berjuang untuk Republik ini tidak hanya dari ormas keagamaan saja dan mereka cenderung diabaikan oleh negara. Sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir, Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana Legion Veteran Republik Indonesia di sana, Pak? Yang sampai hari ini nggak dapat bulanan, Pak. Mereka menderita, ya. Kenapa, Mas? Ya, nggak ada yang perhatiin, Pak. Mereka yang juga langsung berdarah-darah untuk Republik ini, Pak. Ya, anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak. Terkait polemik ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara mengenai pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ini. Menurut Jokowi, izin usaha pertambangan ini tidak akan diberikan secara sembarangan kepada ormas keagamaan. Namun, ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat untuk mendapatkan izin usaha pertambangan ini. Di sisi lain, ormas biasanya memiliki badan usaha yang fokus pada bisnis, termasuk bisnis pertambangan. Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan
lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Tak sedikit pula pihak yang menuding pemberian WIUPK pertambangan pada ormas ini sebagai bentuk politik balas budi yang telah dilakukan salah satu ormas yang berjasa dalam pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi Pilpres 2024 lalu. Namun, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membantah dengan tegas dan menyebut keputusan ini sudah dipikirkan secara bijak dan matang. Tidak ada. Saya yakin kalau kita punya niat yang baik ya, kita punya niat yang baik lah untuk kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan ini. Kita kasih full, nggak boleh ada aneh-aneh. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menko saya itu kan bagus, memberikan warning dari awal, jangan ada yang aneh-aneh. Ya. Oh, bayar pajak normal aja. Mekanismenya seperti mekanisme umum. Tidak ada perkecualian dalam pembayaran pajak. Harus semuanya sama. Dia harus bayar PNBP, dia bayar pajak, dia bayar PPh badannya, semuanya. Sejalan dengan ditandatanganinya beleid ini, sudah ada satu ormas keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama, yang mendapatkan izin usaha pertambangan. NU akan mendapatkan izin usaha pertambangan dari WIUPK PT Kaltim Prima Coal, KPC, di wilayah Kalimantan Timur. Meski demikian, belum diketahui pasti berapa luas lahan dan juga produksi pertambangan yang akan dikelola oleh Nahdlatul Ulama ini. Salah satu yang saya mau jelaskan pemberian kepada PBNU adalah ex-KPC. Udah, tulis aja, tulis. Kenapa kalian malu-malu? Ya. Berapa cadangannya, nanti tanya begitu sudah kita kasih baru tanyain mereka saja. Saya bukan ahli nuzum juga kan. Pengurus besar Nahdlatul Ulama pun telah bersiap mengelola izin usaha pertambangan ini. Ketua PBNU Yahya Kholil Stakuf pun telah menunjuk bendahara PBNU yang juga pengusaha, Gudvan Arif Gofur atau akrab disapa sebagai Gus Gudvan, sebagai penanggung jawab bisnis pertambangan yang kelak dikelola oleh PBNU. Gudvan Arif Gofur atau Gus Gudvan adalah salah satu dari 9 bendahara umum PBNU untuk periode 2022 hingga 2027. Selain dikenal sebagai pengurus PBNU, Gus Gudvan juga dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di berbagai sektor mulai dari minyak, gas, petrokimia, IT, telekomunikasi, hingga pertambangan. Namun, tidak semua organisasi tambang menyetujui rencana pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK ini. Data yang dihimpun CNBC Indonesia menunjukkan sejumlah ormas seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP sejauh ini menolak tawaran dari pemerintah tersebut. Sedangkan Muhammadiyah sepertinya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil tawaran tersebut. Ketua KWI dan Uskup Agung Jakarta Profesor Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan pihaknya memilih tegak lurus sebagai lembaga keagamaan. Menurut Ignatius, KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian agar segala tindakan dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan Gereja Katolik. Sebagai lembaga keagamaan Gereja Katolik, KWI lebih memilih untuk memantau secara kritis dan bijak terhadap berbagai realita pembangunan yang sedang berlangsung. Pihak PP Muhammadiyah pun angkat bicara mengenai polemik izin usaha pertambangan yang diberikan kepada ormas keagamaan ini. Menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Muhair Pakana menyebut lembaganya masih mengkaji rencana organisasi berbasis keagamaan untuk mendapatkan izin pertambangan ini. PP-PP tersebut memang tidak sekedar kami respek atau apresiasi ya, tetapi perlu ada catatan-catatan di atas PP-PP tersebut. Nomor satu, catatan kami, terus terang ya, ketika kami membaca PP itu di hari pertama diluncurkan, definisi tentang ormas keagamaan itu tidak tercantum dalam PP tersebut. Di pasal 1 dan penjelasannya saya tidak ketemu apa yang disebut dengan ormas keagamaan. Kemudian yang catatan kedua, walaupun kami juga welcome, memberi respect dan apresiasi, tetapi kami juga akan melakukan kajian lebih komprehensif
Terus terang ini tidak sekedar aspek finansial, ya, karena secara finansial mungkin itu bukan tadi ada istilah Pak Deputi untuk membantu finansial terhadap ormas, saya kira itu sedikit kurang bagus kedengaran bagi ormas ya. Terus terang Muhammadiyah selama ini kan sudah mandiri. Menanggapi banyaknya ormas yang menolak pemberian WIUPK tambang ini, Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya tidak akan memaksa ormas keagamaan menerima WIUPK ini. Meski Bahlil juga mengatakan selain Nahdlatul Ulama, sudah ada ormas keagamaan lain yang bakal mengajukan izin usaha pertambangan ini. Meski dirinya tidak menyampaikan siapa ormas keagamaan yang dimaksud. Di sisi lain, menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, ormas keagamaan yang menolak izin konsesi tambang ini, maka lahannya akan dikembalikan ke negara untuk kemudian dilelang kembali oleh pemerintah. Ya, saya katakan bahwa ini kan PP-nya baru ditanda tangan, ini baru barang baru dan saya baru mensosialisasikan, dan setelah itu kami akan mencoba untuk mengkomunikasikan. Ya, nanti kita lihat kalau memang katakanlah setelah mereka tahu isinya, tujuannya dan mau untuk menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, kita juga enggak boleh memaksa kan, kira-kira begitu. Tapi saya yakin bahwa semua ini punya tujuan baik dan sesuatu yang baik pasti insya Allah akan juga menghasilkan yang baik kok. Terlepas dari polemik dan pro kontra di kalangan masyarakat, hal yang paling mendasar terkait rencana pemerintah memberikan WIUPK pada ormas keagamaan adalah memberikan kepastian aturan terlebih dahulu. Menurut Ketua Komtab Kadin Minerba Arya Rizky Darsono, pemberian WIUPK pada ormas ini berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Karena dalam Pasal 75 Ayat 3 dan 4, secara gamblang disebutkan prioritas IUPK diberikan pada BUMN, BUMD, sementara untuk badan usaha swasta, pemberian IUPK dilakukan melalui proses lelang. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu menyatakan bahwa hanya boleh diberikan pada prioritas utama itu kepada BUMN maupun BUMD. Ya, setelah itu baru akan ditawarkan secara lelang untuk swasta. Ya. Nah, tetapi kalau memang di dalam PP menyatakan bahwa akan memberikan prioritas kepada badan usaha di bawah ormas, saran dari kami, mungkin masukan dari kami, perlu adanya revisi undang-undang dahulu. Karena kalau tidak nanti ini jadi implikasi ke belakang jadi nggak bagus. Kenapa? Karena ini nabrak undang-undang. Selain soal regulasi, hal yang perlu diperhatikan terkait izin tambang yang bakal dikelola ormas adalah terkait kemampuan atau kapabilitas. Ketua Indonesia Mining and Energy Forum atau IMEF, Singgi Widakdo mengingatkan jika ormas yang kelak diberikan izin mengelola tambang harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni, mengingat banyaknya aspek yang harus dipenuhi dalam mengelola pertambangan, termasuk dari sisi regulasi maupun operasional. Ini menjadi penting kompetensi ini karena saya menilai bahwa mengelola tambang, dulu kan kita pernah tahu bahwa bagaimana ormas berkeinginan mengelola bank ya. Mungkin Pak Edi juga tahu, tidak mudah juga mengelola bank. Ya. Sehingga kalau kita mengelola bank, kita mesti bicara bagaimana sebenarnya mineral right itu ada di kepemilikan di tangan rakyat. Pengurusan baik ormas maupun perusahaan hanya mining right. Dan otoritasnya ada di pemerintah. Sehingga kalau memang itu pilihan yang memang menjadi keputusan politis, sama saya dengan Pak Edi bahwa berbagai persyaratan dalam mengelola dan itu melekat kompetensi di dalam konstitusi itu tidak boleh dilepaskan. Itu yang terpenting. Senada, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno juga meminta ormas keagamaan yang diberi izin tambang nantinya harus memenuhi syarat kompetensi sebelum benar-benar menjalankan eksplorasi dan produksi. Bagi kami, siapapun yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan perizinan, saya kira harus berbasis kompetensi, harus berbasis kemampuan, baik itu kemampuan teknis maupun kemampuan finansial. Jadi tidak mutlak itu kemudian menjadi domainnya ormas keagamaan saja. Alhamdulillah kalau diberikan kepada ormas keagamaan. Kami sebagai representasi dari Muhammadiyah tentu sangat senang dalam terkait hal ini. Nah, tetapi saya kira juga kepada pihak lain itu juga diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan. Karena jangan sampai niat baik untuk memberikan kesempatan bagi ormas untuk mengelola ini dianggap bahwa kebijakannya adalah diskriminatif diberikan kepada pihak tertentu.
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka sudah seharusnya apa yang terkandung dalam perut Ibu Pertiwi harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya, bukan segelintir pemodal belaka. Namun, kemampuan dan kompetensi juga menjadi hal yang penting agar tidak berujung petaka. Tim Liputan CNBC Indonesia.